Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau masak sosis yang lebih beda dari yang lain. Karena kan bosen banget kalau misalnya kalian makan sosis cuma digoreng doang. Di sini aku bikin saus untuk sosis sendiri ya, sausnya pedas manis gitu dan ini enak banget, gampang banget lagi buatnya ya. Di sini bahan-bahannya ditumis aja kayak bawang bombay, bawang putih dan juga tomat. Di sini aku pakai tomat, kenapa? Karena aku kehabisan tomat sausnya, jadi aku pakai tomat aslinya. Sebenarnya tidak mengurangi cita rasa, tapi malah menambah rasa yang lebih enak lagi. Karena kalau tomat asli itu lebih pure kan ya guys, lebih benar-benar asam rasanya dan enak banget pastinya. Nah ini gampang banget, cuman diiris tipis-tipis kayak gini. Abis itu udah tinggal dioseng dan ditambahkan si saus ya guys. Jadi aku tuh pengen bikin saus sosisnya ini yang gak bikin enak gitu ya kan. Karena kita makan sosis itu kadang juga bikin enak gitu ya, kalau misalnya sausnya terlalu gimana gitu. Makanya di sini aku cuman pakai sesederhana mungkin si bahan-bahannya biar enak. Di sini aku pakai sosis yang rasa ayam atau sapi ya, aku lupa. Tapi ya rasanya terserah, opsional gimana kalian aja. Yang penting aku tuh di sini nggak digoreng dulu. Kalau misalnya kalian lebih suka goreng dulu sosisnya itu terserah. Tapi di sini aku lebih suka langsung aja tinggal di dibelah dua gitu, empat ya, jadi biar nantinya ngembang si sosisnya kayak gitu. Nah setelah itu dimasukin sosisnya, masukkan air ya, airnya juga untuk merebus karena nanti kita pengen bikin ada aroma kuah-kuahnya gitu. Setelah itu langsung nanti kita pakai yang namanya saus-sausnya. Di sini aku pakai saus ABC yang rasa pedes gitu. Kalian terserah juga merek sausnya apa aja tuh, gimana kalian ya. Alangkah lebih baik kalau misalnya kalian ada susu full cream itu ditambahkan biar lebih enak. Tapi di sini karena aku pengen yang simple, sekali lagi aku udah cuman kayak gini aja ya. Ini udah enak banget, percaya deh. Kalian harus coba di rumah kalau ada sosis ya. Nah ini tinggal tambahin bumbu-bumbu aja. Setelah itu selesai deh. Tambahin gula, jangan lupa garam, merica bubuk kayak gitu-gitu deh. Pokoknya udah, setelah itu tinggal diaduk. Tunggu sampai dia mendidih airnya, baru kalian pakai maizena 1 sendok. Setelah itu siap untuk dihidangkan. Gitu aja guys video kali ini. Makasih udah nonton. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah.